Untung lewat situ, terus dia nyandung gagang pelan yang udah kita taruh di situ. Langsung pure. Air di atasnya bakalan tumpah ke mukanya dia. Yeah. Kenapa sih, Matt? Ini kan bulan puasa. Harusnya kita itu berbuat baik sebanyak-banyaknya. Eh, Demak, sekali lagi lu ngebelain Tong, langsung Eh, Min. Sekarang tugas lo bagian depan sama bagian belakang. Lo bersihin dah. Eh, Mr. Salim. Asal lo tahu aja, soal kerjaan itu adalah rotasi. Lo sekarang giliran di luar, tadi gue di dalam. Enak banget lo, pengen di dalam aja lo. Suasananya dingin ya? Dodin lo. Lo bantu-bantu Sohib ngapain? Hitung-hitung amal. Wah, dasar kutu kupret. Gua udah bantuin lu, udah ikhlas, cuman lu doang gak ikhlas, tau? Sembarangan lu, gua kerja ikhlas. Enak aja, lu ngapain cuma begini? Lu? Boleh, ayo. Stop. Sembarangan aja lu. Makan tuh. Makan tuh. Bina banget lo. Air pel. Rasain. Syukurin. Salim, Samin, lu ngapain main air di situ? Ngapain? Ya, iyalah Pak Ustadz. Ayo mah kagak main air, Pak Ustadz. Ada juga Samin nih. Ya, dasar kuda laut tuh. Ini Pak Ustadz, tadi nih bak ada di belakang. Entah kenapa, aceh. Si Adi ada di depan, Pak Ustadz. Gua udah tahu jawabannya. Kabur aja. Ada Pak Ustaz. Memet, Odin, Ojok, Cete. Halo Pak Ustaz. Halo. Apa kabar Pak Ustaz? Habis ngapain? Makan nih. Sekarang lo jawab yang benar ya. Gua mau tanya sama lo berempat. Kenapa itu yang namanya bak sama gagang pel ada di mari? Urusan jelas menjelaskan itu adalah Memet. Kenapa ya Pak Ustadz? Dasar pasukan kuduk bangkong. Awas lu. Gini Pak Ustadz, itu mungkin baknya udah bosen kali di gudang. Jadi kuas di kucluk. Jadi jalan-jalan ya Mete. Wah, enak amat lu ngejawabnya begitu doang lu ya. Pokoknya gak ada urusan lu ya. Lu kudu ngebantuin sini Salim sama Samin bersihin musola. Ayo cepetan. Cepetan. Kalau udah nasi udah menjadi bubur, sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Cepetan enggak cepetan, Mun? Ayo. Weh. Sebenarnya sih apa ember yang tadi siang itu Tong udah tahu bakal jebakan Entong. Kok bisa tahu sih? Ini Peh ceritanya. Soalnya waktu tadi malam Tong pengen tidur tuh, ini buku ini masih buku biasa Peh. Tong dikasihnya sama temennya Tong. Terus Tong mau tidur, gak taunya bercahaya. Terus berubah jadi buku rentong yang kayak dibakar itu. Oh gitu. Coba deh Ipe lihat. Hari ini Entong dapat duit dari orang yang Entong tolong. Emangnya udah kejadian, Tong? Tadi, Peh, waktu Entong nolongin pasar Bromo Pojamileh, kucingnya dikejar anjing. Kut di atas pohon, jadi Entong tolongin. Terus Entong dikasih duit. Oh, gitu. Nah, kita baca lagi ya. Memet CS dihukum Pak Ustadz karena mau ngejain Entong, tapi yang kena Bang Salim sama Bang Samin. Iya, itu yang tadi tuh, yang kena jebakan ember. Oh, iya. Polela mau bayar utang, tapi ngomel-ngomel.
Maafin emak Ipe ya, Tong. Nggak apa-apa. Nih, Tong. Eh, Pok! Ambil aja nih kalau kagak reda bayar utangnya. Pih! Lagu-laguannya. Udah kayak orang kaya aja lo. Orang mau bayar utang ditolak. Nunggu ikhlas. Udah sini, kemarin duit gue. Eh! Sini! Aduh, banyak dah hidung gue. Apa lo ketawain gue? Kagak sakit, kagak sakit. Lo juga, Pe. Udah gue bilang jangan begaul sama anak maling. Ntar ketularan miskin. Pulang! Assalamualaikum. Salam. Sini duit gue. Lah, diterima juga. Mak, sebenarnya sih Entang udah tahu Pak Lela bakalan datang bayar utang. Soalnya Entang lihat dari buku harian aja Entang ini. Mana coba Mak lihat? Bener toh. Hebat juga ya. Abis ini ada apaan lagi, Tom? Pak Ustadz bakalan datang, Mak. Pak Ustadz datang? Iya, lihat aja. Aduh, berarti Mak harus cerahan dikit dong ya. Mau dicakep belum? Iya. Yeah. Mak, Mak, itu Pak Ustadz, Mak. Waduh, ada Fatimi. Gambar anak-anak di buku buat pada bisa bergerak. Hah? Lihat tuh, lihat tuh. Siti! Aduh! Ini tuh bener anak kita. Kenapa jadi kayak main gulet begini? Mana satu-satunya dia? Pada ribut aja lo, tuh bukannya prihatin anak lo ada di itu tuh di buku. Tong, udah cepetan deh, lo bikinin tuh ya, matanya buat si Memet, kakinya buat si Udin, tangannya buat si Ucup. Iya, terus kupingnya jangan lupa buat Siti sama itu rambut yang keritingnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gambarnya, Pak. Iya, San.